Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Alwaslia Sibolga Tapanuli Tengah kembali melaksanakan wisuda mahasiswa yang telah menyelesaikan masa kuliahnya. Wisuda sebanyak 126 mahasiswa itu merupakan angkatan ke-17 tahun 2020 dilaksanakan di Gedung Nasional Sibolga 5 Maret 2020. Prosesi wisuda yang berjalan hikmat itu selain dihadiri para orang tua wisudawan dengan penuh haru dan bangga, juga dihadiri oleh Ketua Pengurus Besar Alwaslia, Dr. Yusnar Yusuf, dan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Sumatera Utara, Dr. Mahri Yuni, yang dalam sambutannya mengharapkan agar STIE Alwaslia Sibolga Tapanuli Tengah mampu meningkatkan status dari akreditasi B menjadi A, serta menambah program studi agar dapat menjadi universitas. Wisuda mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Alwaslia Sibolga Tapanuli Tengah angkatan 17 ini juga dihadiri Bupati Tapanuli Tengah Bahtiar Ahmad Sibarani dan staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Ikwan Simatupang mewakili Wali Kota Sibolga. Liputan Ferdiman Manalu, Ersa Asneli, N2S TV melaporkan.